Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada segenap rakyat Singapura yang saya hormati. Pada tanggal 9 Agustus, Singapura merayakan National Day atau Hari Kemerdekaannya. Pada tahun 2021 ini merupakan National Day yang ke-56. Selama 5 dekade lebih, Singapura merupakan negara tetangga sekaligus mitra strategis bangsa Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Singapura bersama-sama Indonesia dan negara-negara yang terhimpun di dalam ASEAN terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan Asia dan dunia. Semoga pada masa depan, hubungan Indonesia dan Singapura semakin baik dalam kesetaraan dan saling menguntungkan kedua belah pihak untuk mewujudkan perdamaian dunia dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Salam sejahtera, saya Kriswanto Santoso, Ketua Umum DPP LDII. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.